sekarang kita tes ya, apakah benar kata usernya tidak bisa berfungsi Talkpad-nya. Nah, sama sekali ya, lihat tangan saya, tidak berfungsi sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara aktifkan Talkpad ya. Cara aktifkan Talkpad yang tidak berfungsi ya. Ini Talkpad namanya ya. Ini tidak berfungsi sama sekali, padahal drivernya sudah terinstal semuanya ya. Cuman kenapa tidak berfungsi? Nah, seperti itu kata usernya tidak berfungsi. Kita tes saja langsung ya. Oh ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar ya, suara-suara mobil sepeda motor itu sangat keras sekali. Jadi harap dimaklumi. Oke, kita lanjut langsung saja kita hidupkan ya. Apa benar kata usernya itu Talkpad-nya tidak berfungsi? Karena ini kata usernya sudah ada lama ya, agak lama, sudah lama katanya. Gak bisa Talkpad-nya katanya. Dia biasanya menggunakan mouse ya. Kenapa ini error? Nah, dulu ya. Saya benahi bentar. Oke, sudah. Restart kembali ya. Dia error sebentar. Begitu 100% langsung kembali restart. Kita tunggu saja. Tampil ya. Nah, sekarang kita tes ya, apakah benar kata usernya tidak bisa berfungsi Talkpad-nya. Nah, sama sekali ya, lihat tangan saya, tidak berfungsi sama sekali. Nah, kita cek drivernya ya, drivernya daripada laptop ini ya. Kita pasang dulu mouse ya, mouse kita pasang ya, udah nyala ya. Nah, ini berfungsi ya. Nah, ini berfungsi karena pakai mouse ya. Nah, kita cek drivernya. Kita klik sini ya. Oke, baru klik kanan di sini ya. Pilih manager ya. Oke, kita tunggu. Kita buang dulu ini. Tunggu, lagi proses. Nah, ini di sini kita cek device-nya ya. Apakah sudah terinstall? Nah, ini. Kalau sudah seperti ini ya, dia tidak ada tanda tanya di sini, berarti driver itu sudah terinstall semuanya ya. Kita cek bagian ya. Software device aman semuanya. Terus ini bagian sistem device ya. Nah, tidak ada yang tanda tanya ya. Biasanya kalau mousepad tidak berfungsi ya, ini biasanya ini ya, GPO ini ya, ini driver untuk Talkpad ya. Nah, ini driver untuk Talkpad. Kalau ini belum terinstall ya, GPIO ini, kalau ini belum terinstall maka otomatis tidak berfungsi Talkpad-nya ya. Ini karena sudah terinstall, tapi kenapa ininya tetap tidak berfungsi ya? Ya, tidak berfungsi sama sekali. Kita gunakan mouse dulu ya, kita hilangkan dulu. Nah, ini. Nah, jangan khawatir ya, ini sangat mudah sebenarnya. Cuman saya memberi pelajaran ya, atau saya berbagi
kalau seandainya ya, seandainya drivernya belum terinstall, silahkan install dulu drivernya, yaitu SIO ya, driver SIO. Kalau di kita download di anu itu driver SIO atau GPO, nanti install dulu. Kalau sudah dapat itu masih tidak berfungsi ininya, nah baru kita gunakan yang ada di keyboard. Nah ini kita gunakan yang ada di keyboardnya untuk mengaktifkan Talkpad ini ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah ini perhatikan dari sini di mana ada gambar tangan ya. Nah, di mana ada gambar tangan. Nah ini ya. Ini ada gambar tangan. Kita klik saja ya sekali gambar tangan ini. Nah, ya, baru kita tes ya. Ya, tuh fungsi ya. Nah, berfungsi ya. Nah, ini sebabnya karena terkunci ya. Ini sebabnya karena terkunci oleh keyboard. Nah, untuk mematikan juga di sama saja ya. Kita, nah saya picik itu tadi ya, picik ini nanti ada muncul di sini. Nah, itu tadi. Talkpad mati. Nah, sekarang saya picik lagi di keyboard ini ya. Picik lagi. Nanti ada timbul di sini di depan layar. Nah, itu. Talkpad berfungsi. Kita tes sekarang. Nah, kalau kita matikan ya. Tuh, mati ya. Kita tes nah. Ya. Tuh. Tidak ada sama sekali berfungsi. Nah, kita aktifkan lagi. Tuh, aktif ya. Kita tes tuh ya. Nah, sebenarnya cuman sepele saja ya, karena ketidaktahuan jadi dimaklumi ya, karena lain bidangnya. Jadi semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.